Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Alhamdulillah saya dapat soal materi UNAS ya tahun 2016 2017 ya. Ini adalah untuk SMP ya, mata pelajaran IPA yang dilaksanakan Senin 8 Mei 2017 ya. Ini saya bahas untuk persiapan UNAS tahun-tahun ke depan ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari nomor 1. Doni. Oh ya, sebelum ini saya bahas ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Kalian biar bisa komplit melihat pemahaman pembahasan ini, gunakan playlist. Selain saya membuat playlist yang khusus tahun 2017 ini, soal ini juga saya masukkan dalam bank soal UN IPA ya. Jadi satu playlist dengan soal-soal tahun sebelumnya. Oke, kita mulai. Nomor 1, Doni melakukan berbagai kegiatan pengukuran. Pengukuran ini artinya apa? Pengukuran adalah membandingkan. Membandingkan ya. Suatu besaran yang sedang diukur dengan besaran lain sebagai pembanding. Ya, gitu loh. Nah, besaran lain sebagai pembanding itu disebut satuan. Nah, okay ya. Jadi, definisi pengukuran itu seperti itu. Dan diperoleh data sebagai berikut. Ya, hasil pengukuran Doni yang termasuk besaran pokok. Nah, besaran pokok adalah besaran yang didefinisikan sebelumnya. Nah, besaran pokok ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, besaran pokok ini adalah massa. Ya, dengan satuannya kilogram dengan dimensinya M. Ada panjang dengan satuannya meter ya, dimensinya L ya. Ada waktu dengan satuannya detik ya atau second ya, dengan dimensinya T ya, detik atau second. Kemudian ada masa temperatur. Nah, ini biasa satuan standarnya itu Kelvin ya. Dimensinya teta kalau nggak salah. Terus jumlah zat. Jumlah zat ini dinyatakan dalam mol. Ya, dimensinya N. Kemudian apalagi intensitas cahaya. Ya, ini kandela. Nah, ini dimensinya saya lupa ya. Kemudian ini ada masa, panjang, waktu ya, temperatur, jumlah zat, apa yang belum. Nah, arus listrik ya, kuat arus. Ini satuannya ampere, ya, dimensinya I. Ya, ini intensitas cahaya kalau nggak salah J ini. Ya, jadi kalau salah ya dikoreksi aja di bagian bawah di komen ya. Oke, kemudian ini hasil pengukuran Doni yang termasuk besaran pokok kita lihat. Massa. Nah, massa ini termasuk besaran pokok. Beberapa telur dalam plastik adalah 0,5 kilogram. Ini besaran pokok kilogram ya. Volume sebuah telur. Nah, kalau volume ini adalah besaran turunan, berasal dari besaran pokok. Massa dikalikan massa, volume. Panjang dikalikan panjang dikalikan panjang ya. Jadi panjang itu dalam meter, M itu dalam meter ya. Jadi meter dikalikan meter dikalikan meter, yaitu meter pangkat 3 ya. Nah, dalam hal ini sentimeter ini enggak standar, standarnya itu adalah meter ya. Suhu kamar Doni 25 derajat Celcius ya. Nah, suhu ini adalah besaran pokok, tapi satuan standarnya seharusnya Kelvin ya. Jadi ini benar dalam catatan, enggak saya cawang dulu ya, kecuali enggak ada ini nanti kita pakai.
Tinggi meja belajar 80 cm. Nah, ini tinggi, ini dalam satuan sentimeter, ini adalah besaran pokok juga, tapi seharusnya satuannya dalam meter. Ya, kita tinggalkan dulu. Luas kantor ayah Doni. Nah, kalau luas, ini besaran turunan. Ya, ini juga turunan. Luas itu adalah panjang kali panjang, satuannya meter kali meter, sama dengan meter kuadrat. Ya, denyut jantung Doni 78 denyut per menit. Nah, kalau ada denyut per menit, nah ini jelas besaran turunan. Ya, jadi ini satuannya mungkin denyut per menit. Nah, menit ini adalah satuan waktu, denyut adalah banyaknya denyut ya. Jadi intinya per menit ini adalah turunan. Jadi ada besaran dengan besaran lain. Ya, mungkin benar ini di sini tidak ada ya. Nah, jadi per menitnya ya, per menit seperti berarti lebih fokus ke situ. Ini juga turunan. Nah, jadi terpaksa ini kita benarkan ya. Cuman satuannya aja nggak standar, tapi ini pokok kan gitu ya. Ini satuan standarnya harusnya dalam Kelvin, satuan standarnya harus dalam meter, tapi kedua-duanya adalah besaran pokok. Ya, jadi ini besaran pokok panjang massa ya, ini adalah besaran pokok temperatur dan ini adalah besaran pokok panjang ya. Jawabannya adalah yang 1 2 3 dan 4. 1 3 4 jawabannya adalah yang B. Baik, ini pembahasan untuk nomor 1.